Gitu. Ayo, satu, dua, tiga, go. Sean. Sumpah kabut banget deh. Udah, ayo, kita kawan. Oke, teman-teman, so, ya. Yeah. Di video kita kali ini, kita main STD lagi ya, karena STD baru aja update. Dan seperti janji gue kemarin, kita akan ngeliat Ichigo ya teman-teman ya, Iki Dark ya, itu ini Ichigo yang B6 dengan orbnya, yaitu adalah The Dark Spiritual Orb teman-teman ya. Untuk dapetin ini, kalian mesti menyelesaikan challenge ketiga teman-teman ya. Gimana caranya? Nonton video gue yang kemarin aja. Itu sebenarnya bukan cara sih, kayak lebih apa ya, gambaran challenge-nya tuh kayak gimana. Karena gue cuma coba 3 kali langsung bisa teman-teman ya. Harusnya sih enggak susah gitu kan. Selama kalian punya unit-unit yang tepat gitu. Unit-unit yang punya skill elemental kayak burn, lalu bleed, lalu poison, itu harusnya gampang sih. Ini dia kan, kalau kalian mau lihat nih, dia Dark Spiritual Orb nih buat apa? Kalian bisa lihat tuh initial damage nambah 200%, upgrade damage 15% doang teman-teman ya. Ini 15 apa 150 ya? Ini dikit banget sih 15%, Pak. Yang lain kayaknya di atas 100% gitu nih. Tuh upgrade damage 1000%, 1000%, 1500 ya. Ini doang yang 15% sih, gua gak ngerti nih ya. Kecil sih, tapi ya sudah lah ya teman-teman ya. Tapi yang paling penting dari orb ini adalah yang ini nih. Slow effects ya. Jadi final upgrade-nya, upgrade terakhirnya si Ichigo itu dia akan nge-slow teman-teman ya. Dan dia gak cuman nge-slow ground unit kayak BB, dia juga bisa nge-slow air unit teman-teman ya. Hit air gitu kan. Hit air, bayangin. Jadi dia nge-slow air juga. Tapi ya itu sekali lagi, dia bisa dipakainya gitu ya. Untuk nge-slownya itu pas dia di upgrade terakhir yang paling mahal teman-teman ya. So ya, sekarang gue pengen coba untuk ke infinite aja karena ya Ichigo mahal dan dia emang dia damage-nya gede gitu, damage-nya udah gede ya teman-teman. Jadi emang kita harus main di infinite, kalau di story yang gak bisa gitu kan. So ya, yeah, yuk let's go. Langsung aja ke yang di op teman-teman. Sekalian gue pengen farming op juga sih. Gue pengen ngedapetin ayo. Apa tuh? Pengen ngedapetin yang moon ya, Wan ya? Yo, itu yang moon ini. Ini harganya gila. Dan ribu guys, alah. Imagine guys. Imagine 9000 Mado nyampe dong, saya Mado. Mado udah di Hawaii anjir, enak dia. Kita bersusah supaya farming anjir. Oke, okay, ya teman-teman, nanti kita ketemu lagi kalau Bulma sudah jadi ya. Oke, okay, bye-bye. Oke, okay, teman-teman, ya ini kita udah kelar Bulma di wave 19, luar biasa. Dan ini gue lagi ngetes untuk Gon juga. Untuk konten Gon nanti lah ya. Gon nanti. Sekarang kita fokus dulu ke Ichigo, teman-teman ya. Ichigo Hollow gitu kan. Kita lihat aja Ichigo teman-teman ya. Kita taruh mana ya biar dia nge-slow sini kali ya. Tengah-tengah aja lah Ichigo. Nah, ini Ichigo teman-teman ya. Oke, jadi karena dia udah lumayan gede ya teman-teman ya. Dari damage aja tuh udah lumayan gede. Makanya itu kayaknya alasan kenapa dia kayak di buff-nya tuh kayak cuman kecil gitu ya. Kayak 15% upgrade-nya. Jadi ya sebenarnya dia udah sakit. Kalian lihat aja awal-awal udah 3000, Pak. Udah 3000 udah di-buff nih. Di-buff 3 stack ya. Udah 3000 gitu kan. Baru awal-awal loh, kita upgrade sampai full deh. Oh, by the way, dia baru bisa nge-slow kalau dia udah upgrade ke yang paling maksimum teman-teman, yang paling akhir ya. Jadi upgrade terakhir sih, harusnya benar-benar terakhir, kayak final, namanya final kalau nggak salah. Kita coba aja ya. Dan ini kan masih fatal ruin, lalu yang 40.000 kalau nggak salah. Nah, final ruin teman-teman ya. Di upgrade itu dia baru bisa nge-slow teman-teman. Anjir, damage-nya, Pak. Mana? Wow. What the hell? Ini belum max loh teman-teman. Belum max itu. Iya, by the way ini masih level 40 teman-teman, belum go max ya. Mungkin maxnya ya bisa lah ya 100.000 ini. Iya 100.000. Cuman sayangnya SPA-nya sih memang sih ya. Iya enggak sih? SPA-nya memang sayang sekali sih. Cuman dia nge-slow, Pak. Iya sih. Tunggu sebentar. BB kah? BB sih dia, keunggulan BB ya. Dia tuh cepat gitu. Jangan taruh situ, taruh belakang sini kan. Soalnya gue nggak tahu dia beneran ngeslow apa enggak. Gue pengen lihat apakah emang dia beneran ngeslow apa enggak teman-teman ya. Ini kita sekarang nggak bisa lihat karena ya kalian bisa lihat aja dia 97.000 anjir. Nyerang gini langsung mokat anjir. Jadi kayaknya kita masih tunggu dulu nih. Tunggu dulu sampai kita bisa ngeliat apakah dia bener-bener bisa ngeslow apa enggak teman-teman ya. Gue penasaran sama slownya nih.
Iya, gue penasaran juga karena dia katanya bisa air unit gitu. Air unit bisa ke slow juga teman-teman ya. Yang selama ini diimpi-impikan oleh para pemain STD gitu, nge-slow air unit, Pak. Air unit serius? Iya, dia bisa nge-slow air unit soalnya kan air. What? Coba lihat dah. Ichigo kan air, hybrid dia. Iya kan? Sedangkan kalau BP kan ground kan? Makanya dia cuma bisa nyerang yang ground doang. Jangan kalau dia air. Gila. Makanya gue air unit loh. Iya makanya. Ini makanya kita pengen lihat. Kita pengen lihat apakah dia beneran bisa apa enggak nih. Kalau beneran bisa, wah mantap sih. Oke, ya ini kayaknya kita akan skip dulu teman-teman sampai berapa ya? Wave 40 mungkin 40, 30, 40 gitu lah sampai paling enggak yang enggak one hit kayak gini ini 97.000 berlebihan sih memang sih anjir. Cuman ya ya sudah lah ya. Tuh, damage Ichigo gue 90.000, Pak. Ini untuk unit support ini damage-nya gede loh, guys. Padahal dia support loh, ya kan? Kalau dibilang sekarang bisa nge-slow berarti dia support anjir. Walaupun SP-nya ya SP-nya sedikit menyedihkan sekali sih. 11 anjir. Coba BB berapa? Max upgrade. 8 ya. Oh, oke. Okay. Oke, okay, 8 ya. Tapi dia range-nya lebih gede sih. 48 BB ya. BB range-nya lebih gede. Cuma dia bisa langsung nge-slow itu di upgrade kedua kalau enggak salah. Benar enggak, Gan? Kalau enggak salah upgrade kedua ya? Ya. Ah, BB lebih kecil. Mana 48 anjir range-nya? Ini cuma 45. Lebih gede dong. Itu pakai AI. Oh, lu pakaiin AI. Oh, oke. Dia pakaiin AI. Oh, iya benar, dipakai AI ya. Itu dia 48 karena dipakai AI. Gua kira enggak pakai AI anjir. Berarti harusnya lebih kecil ya. Oke. Okay. Hah. Oke, okay. Tapi ya SP-nya sekali lagi SP-nya 8 gitu kan. Mau gua tambahin Merlin enggak nih? Boleh coba kasih Merlin. Kita lihat kasih Merlin berapa range-nya. Kayaknya sih yang 50 55-an gitu kayaknya, apa mungkin 60-an. Oke, gua bus ya. Oke, gua coba. Let's go. Ya, 60-an. Anjir, range-nya gede, Pak. Gila. Udah gitu kon AOE-nya gede loh dia. Semana? Gede nih segini nih. Dari sini ke sini sampai sini. What the hell? Gede. Kon AOE-nya gede. Kayak BB segede ini gak sih? Coba cek deh, BB segede itu gak? Enggak, mirip BB, oh BB di sini sampai. Oh lebih gede, Pak. Iya lebih gede dong, gila kon AOE nya. Kon AOE dia lebih gede. Oke, okay. Sama kayak Gotenks kayaknya deh. Tapi dia, ya sekali lagi sayangnya gak bisa nyerang, gak bisa air unit gitu kan. BB yang biasa. Dan abis itu dia damage-nya kecil teman-teman ya, nggak bisa berkontribusi gitu. Sedangkan kalau ini damage-nya ya 100.000 untuk unit support, gila. Gede aja 100.000 itu. Unit support loh. Iya sih. Iya, kalau ini kan paling upgrade kedua aja. Oh iya, sekali lagi. Apa-apa? Udah di buff itu full. Udah di buff full itu 3 stack. 97.000 dan masih level 40. Masih level 40 gitu kan. GG Gaming enggak sih? Cuman ya sekali lagi BB tuh dia upgrade kedua aja udah bisa murah banget teman-teman, untuk story bisa, untuk infinite bisa. Ichigo ya Ichigo beda cerita. Ichigo full upgrade aja ya kan, bisa lihat tuh 50.000 lebih teman-teman ya. Cuman ya dia bisa nge-slow air unit udah gitu doang sih. Gitu doang. Dan damage-nya pun enggak main-main, Pak. 97.000 tuh enggak main-main anjir. Aduh, yaudah. Gila. Nah, kita ketemu lagi kalau udah di wave 40-an teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kita bisa lihat ya. Air unitnya ke slow, Pak. Loh, lihat deh. Nani. Air unitnya ke slow. Anjir enggak sih? GG Gaming enggak sih? Air unit ke slow, imagine. Air unit ke slow, teman-teman kan bisa lihat. Bedain ya. Nama air unit yang ini nih. Mana? Jalannya. Iya. Nih. Kan kelihatan kan ada tulisannya di atas kepala itu. Yang kayak orang lari gitu. Kelihatan tuh. No, gila sih, mantap jiwa sih, mangstap jiwa, Pak. Ini udah pasti meta teman-teman ya, sudah pasti meta untuk masuk leaderboard, udah gue jamin pasti masuk meta anjir ini. Cuman ya SP 11 sih, aduh, sedikit sedih juga SP aja. Ini tapi bisa diakalin sebenarnya kalau 11 ya, kita bisa akalin dengan positioning ya nggak sih? Jadi yes. Kita taruh dia tuh dia yang ini nyerang duluan, abis itu yang ini nyerang juga gitu loh. Jadi sebenarnya bisa dengan positioning, tapi ya memang rada sulit jujur aja. Oke, okay. Ya, gimana lagi ya? Yaudah, pokoknya dia udah nge-slow sih. Kalian bisa lihat tuh ya, air unitnya nge-slow tuh. Ya, nge-slow sih, gigi sih. I like it sih. I like it very much gitu kan, anjir.
unit yang bisa nge-slow air unit, why not gitu anjir. Ya intinya apa naronya aja yang benar gitu. Iya kalian masih naro. Kalian atur sendiri. Ini udah dia udah tebel ya. Tapi dia tidak punya. Dapetin dong Ichigo. Nah sekarang baru teman-teman nih worth it apa enggak? Menurut gue worth it sih. Baru kali slow ini. Slow gitu air unitnya lihat aja no. Iya baru kali ini ada unit yang akhirnya nge-slow air unit gitu kan. Akhirnya setelah berapa lama kita nungguin? Nge-slow air unit please. Nah nge-slow kan anjir air unitnya nge-slow pak. The best emang. Oke bentar ini gue bisa taruh Gilgamesh. Gue benar. Mungkin. Eh tadi gara-gara gue naro Gon anjir Gon mahal banget pak. Imagine. Tapi Gon worth it guys. Nanti kapan kontennya nanti kalian tunggu aja. Gon worth it. Panjang. Oke fix. Gue harus bikin low dulu attack effectsnya. Cause I can see shit man. Gue gak keliatan apa-apa yeah. Imagine. Aduh mana nih yang basic, but... mana yang buat debuff nih anjir. On win gue. Oh ini. Pop. Termati lagi anjir. Oke kita akan taruh dulu kesini. Kita ganti switch attack patternnya ya. Kita ganti lagi. Udah nih udah GG lah. Udah game moment istilahnya teman-teman ya. Oke. Kelas aja. Supaya dia bisa nyerang terus-terusan ke depan. Oke teman-teman ya ini kita tinggal nungguin aja. Gak tau sampai bertahan sampai berapa. Karena gue juga pengen farming buat dapetin yang moon-moon itu ya. Lumayan kan dapat damage-nya juga. Makanya di sini gue taruh Gilgamesh, gue taruh Gon damage-nya gak ngotak pak, sumpah. Gon gak ngotak damage-nya. Gon gila, tapi ya range-nya emang gak ngotak. Range-nya kocak juga sih anjir. Yaudah. Gue penasaran sama Kakashi coba. Pakai coba Kakashi. Go Kakashi. Upgrade dulu. Gue pengen coba anjir yang moon orb itu anjir sumpah. Yang moon orb cuma saya 9.000 guys anjir mahal banget. Gak ngotak 9.000 aja gak ngotak 7.000 kayak gitu 5.000 lah ya. 5.000 yes. 7.000 oke lah 9.000 anjir. Emang se-OP apa sih itu anjir? Padahal dia bintang 4 loh. Iya kan? Koku yang koku gitu tuh bintang 4 anjir. Eh bisa se-OP itu gitu gak ngerti juga sih gue. Yaudah, oke teman-teman, ini gue nggak tahu sampai berapa, ntar kita ketemu lagi kalau ini aja ya, kalau udah anjir gue hampir kena Enuma Elis gitu anjir. Kita ketemu lagi nanti kalau udah mulai tebel gitu teman-teman ya. Oke, bye bye. Oke, ini kita udah sampai WF 58 the best emang anjir. Kayak tembus nih 60 lebih makanya ya. Apalagi kita ada Kakashi gitu kan. Ada Kakashi. Wah ini nge-lagnya juga pak. Iya nggak ini gue offline teman-teman sorry ya. Sorry nggak ada efek teman-teman. Gila nggak ngotak pak nge-lagnya agak jelas anjir. Bukan nge-lag doang masalahnya nggak kelihatan kayak, gitu. Kayaknya sih gara-gara Gon sih. Gon emang dajul. Oh lu damage Logan 5B apa tuh? Gak jelas. Gue gak bisa mencet Merlina sumpah. Anjir gak jelas emang damage-nya. Ting aing 1000 pak. 1500. Really? Yes. Waduh, ini udah GG sih. Udah lumayan GG nih teman-teman ya. Air unitnya udah keslow juga kalian bisa lihat tuh. Hahaha, berguna berarti ya. It works man. It gila. Works. Gue lewat lingkaran setan nge-lag. Iya ini lingkaran setan di sini di tengah-tengah anjir. Pusat konsentrasi anjir. Concentration Bermuda. Camp anjir atau apa gitu namanya? Bukan Bermuda Triangle, Bermuda Circle. Circle Triangle Bermuda Circle anjir. Bermuda Circle. Jelas anjir. Ini gue sampe gak bisa naruh apa-apa lagi nih. Mana gue lupa bawa Vegito. Harusnya gue bawa Vegito ya. Tapi look gue tanpa Vegito aja bisa segitu coy. Pakai Gon lihat damage gue 3B pak. Gon sama siapa tadi? Sama ini nih. Sama Gilgamesh. Gila guys the best emang. Kayaknya gue bisa langsung beli nih. Bisa langsung beli gak ya? Yang Moon Orb. Coba beli. Ini kan udah nabung damage segini nih. Waduh, GG Gaming guys. Lihat damage gue naik terus. Gue kebut Gan damage lu Gan. Lihat Gan. The power of 5 second coy. 5 SPA, the power of 5 SPA-nya Gon ya. Walaupun range-nya kecil gitu, tapi bocil damage-nya gila jir. Sumpah. Tidak mengotak damage-nya Gon. Nanti tunggu besok Gon, oke? Okay? Tunggu besok. Eh, tapi kalau ntar jadi moon, kita moon dulu sih. Baru besoknya Gon sih. GG Gaming lah pokoknya teman-teman ya. Kita buffet terus nih kita lihat bisa berapa ya. 7B gila Logan, what the heck man. What the fuck. Ini kayaknya gue bikin last aja deh. Gue bikin first aja deh. Gue bikin first aja karena dia udah ke belakang gitu kan. Lebih enak first anjir. Alright.
tough moment. Serang ke depan, let's go. GG. Wah, gede juga tuh damage lo, Cok. Iya, udah sampai 5B loh. Cuma pakai gun sama Gilgamesh aja. Gua gak mau kayak gitu, anjir. Baunya Goku doang. Kita main bercandaan padahal lo ini. Iya, ini bercanda-bercanda doang. Kita iseng aja, anjir. Merlin nih gak gue pencet-pencet gara-gara nge-lag. Iya, kita, apalagi tujuan gue pertama kan emang cuma mau showcase Ichigo doang, guys, anjir. But the damage so big, man. Gun, anjir, emang. TS-in elok, TS-in lock. Gun tidak mengotak ibu-ibu. Jadi farming gem wajib di sini nih. Iya, farming gem memang wajib di sini sih. Di Infinite kayak susah deh dapat segi gini. Di Infinite susah. Biasa. Gua di Infinite tuh cuma 3B, 4B, Cok. Iya, di sini bisa sampai 7, 9. Lihat Logan 9B, Pak. 9B, anjir. A freak. 9B, imagine. Menggokil gak sih damage-nya? Kayaknya kalau gue bikin last jadi lebih gede nih. Gak salah ya. Duit gue 1 juta nganggur nih, gak tau buat apaan nih. Bisa sih naruh Ichigo lagi. Iya, gue taruh Ichigo lagi aja kali deh. Gue taruh Ichigo, teman-teman ya. Lumayan, Pak, 100.000 damage-nya. Not bad sih. Gila, Logan 10B. Pernah segede ini gak, Gan? 10B, Gan. Apa ini paling gede apa gimana, Gan? Enggak. Berarti ini paling gede ya. Baru kali ini paling sampai 11B noh. Itu tau gak kenapa? Gara-gara kita gak kelar-kelar dari tadi air unitnya ke slow, ya gak sih? Bener gak sih? Gara-gara air unitnya ke slow, Pak. Iya, gara-gara air unitnya ke slow sih. Iya, air unitnya ke slow, jadi dia lama gitu. Kita jadi makin banyak lihat wave sampai wave 64, anjir kita. The fuck, biasa 61-62 udah KO gitu kan. Sampai wave segini, gila. Sampai mentok tuh, gue gak bisa taruh lagi, udahlah. Hahaha, GG Gaming, guys. Loh, gua sampai 7,9B. Gila. Lihat Erin itu sampai mana sekarang? Baru nyampe situ. Si kebalepin. No, gua baru 8B, tidak. Gila, enggak kompak sumpah. No. Anjir, iseng-iseng berhadiah, guys, imagine. Iseng-iseng berhadiah sampai 8B, imagine gak sih? Kita itu naro unitnya juga ngasal itu loh. Iya, naro unitnya ngasal aja. 8B, Pak. Dang, man, damage-nya gila banget. Ayo lagi, 1 hitung 1, 2, 3 Fuuuuh. Sion. Gue sini ya, Tuhan. Kebalik. Kebalik lah, 1, 2, 3, go. Fuuuuh. Sion. Telat. Ayo lagi, 1, 2, go. Fuuuuh. Sion, yo. Udahlah. Oke, okay, ya teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini ya. Ichigo ini udah pasti masuk meta ya. Udah pasti masuk meta, Pak. Kalian lihat aja gue tadi Logan bisa sampai 12B, Pak. Imagine 12B, imagine. Gila itu. Udah berapa gem itu, Gan, lo? Apa udah mentok itu lo? Banyak banget anjir 12B itu. Gila. Menggokil sih anjir. Ya udahlah, oke, okay, teman-teman. Kalian harus dapetin sih Ichigo yang B6 ya, harus dapetin, dan sekalian challenge 3 juga kalian mesti kelarin. Ya, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat Mochan, thank you buat Logan yang udah nemenin gue untuk rekaman. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Gue usah sampai jumpa, kita ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye, ciao.